BNI ya, kasus BNI. Sampai dengan hari ini jumlah tersangka yang ditahan itu ada 8 orang. Ya, ada 8 orang. Ya, masing-masing saya kira ini merupakan ulangan ya. Edi Santoso, Kosadi Yuwono, Insinyur Jeffrey Baso, kemudian Dr. Andes Aprilia Widarta, Nyonya Yudi Baso, kemudian tambahan yang terhitung mulai hari Sabtu kemarin, ya, tanggal 8 November 2003, ini 3 orang ini sudah dikeluarkan surat perintah penahanan oleh tim dari Mabes Polri, yaitu Olah Abdul Agam dari Gramarindo, kemudian Andrian Pandelaki Lomua, dan Richard Kontol dari Metran Tama. Ini 8 orang sudah dinyatakan sebagai tersangka dan status tahan di Bareskrim Mabes Polri. Kemudian langkah-langkah dari tim penyidik sampai dengan hari ini masih mendalami pemeriksaan terhadap pertama tersangka-tersangka yang ada di dalam, kemudian beberapa saksi. Ini saksi diantaranya kita sudah menyentuh, yaitu pada dua dari Advising Bank yang notabene untuk kita ambil keterangan untuk lebih memperkaya daripada materi-materi hukum, materi-materi tentang berkaitan yang dengan kasus daripada BNI. Itu yang kedua. Kemudian dari aparat kepolisian masih terus di samping pemeriksaan-pemeriksaan terhadap beberapa saksi dan tersangka terus berupaya untuk proses pengejaran daripada aset-aset yang milik negara. Ini masih terus diupayakan. Dan yang terakhir, beberapa orang yang masih berada di luar, itu juga tim yang diturunkan di lapangan, terus berupaya untuk kesempatan pertama bisa ada dua alternatif, menyerahkan diri dan atau mungkin ya kita laksanakan upaya paksa penangkapan. Ya. Ini masih ada beberapa orang yang masih ada di luar dan secara intensif tim yang ada di lapangan masih terus melakukan pengejaran. Ini yang berkaitan dengan masalah BNI. Kemudian yang kedua, sekaligus saja yang berkaitan dengan pengejaran terhadap dua TO kita, yaitu Dr. Asahari dan Nurdin Mukhtob. Ini masih terus berkembang di lapangan. Ya, sebenarnya saat sekarang kita masih dalam upaya untuk pengejaran. Ini dua hal. Kemudian yang Bukit Lawang, Bahorok, Kabupaten Langkat, untuk bencana alam, saya kira data terakhir kurang lebih 134. Aparat yang ada di sana dibantu oleh masyarakat masih melakukan kegiatan langkah